Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Dinata Family. Jadi kali ini saya akan mereview sikut layangan codet yang saya buat kali ini, yang diameternya berkisar 2 meter. Jadi kita akan balas tuntas bagaimana ukuran, lebar, tinggi, dan panjang bantang-bantang yang sudah saya buat. Oke, jangan lupa disimak sampai habis. Jangan di skip videonya agar tidak ketinggalan info-info penting seputaran layangan codet. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita saksikan. Jadi layangan codet ini layangan yang terakhir saya buat ketika saya masih kelas 6 SD, dan sekarang sudah booming kembali dan sekarang sudah banyak perubahan. Ada yang menambahkan kepes, ada yang tidak, dan sikut layangannya juga semakin menarik saat ini. Jadi kita bahas satu persatu. Yang kita ukur pertama-tama, kita start dari bantang lautnya atau bantang bawahnya. Jadi saya menggunakan ukuran, jadi ini adalah ukuran layang codet sebesar 200 cm pas. Jadi ukurannya 2 meter sesuai orderan. Jadi yang punya layangan ini orang dari Klungkung, dia order layangan codet dengan diameter 200 meter, 200 cm. Jadi total boh keseluruhan saya menggunakan ukuran, kita ukur dari tengah, jadi totalnya adalah 115 cm dikali 2, jadi totalnya adalah 230 cm, yaitu 2 meter 30 cm. Yang kedua, tahap kedua yang kita perlu cari adalah ukuran bantang tengah. Bantang tengah yang saya gunakan di sini panjangnya 1,5 meter, yaitu 150 cm. Bantang tengah 150, bantang laut atau boss totalnya 230 cm. Yang ketiga, kita cari sikut kepala. Untuk kepala saya menggunakan ukuran 56 cm.
kita kasih jarak lagi 1 cm, yaitu totalnya adalah 57 cm untuk pengikatnya di samping. Di jarak kepala dan bantal lognya adalah 50 cm. Terus berikutnya yang perlu kita cari adalah ukuran pinggang. Jadi pinggang sini saya menggunakan total panjangnya adalah 52 cm. Jadi ukuran pinggang sama kepala lebih kecil pinggang ya, karena kakinya lebih kecil dari layangan bebean atau sikut layangan bebean. Terus untuk kaki atau ekor, saya menggunakan ukuran 98 panjang dengan total 109 cm. Kita berikan jarak di sini sekitar 9 cm. Ukurlah biar pasti karena ini lengkung ya. Ya, 109. Saya menggunakan jarak 10 cm untuk jarak pengikat antara pinggang dan ekornya. Terus yang berikutnya yang perlu kita cari adalah penanjak atau sibah. Saya sering menggunakan kata sibah di sini, daerah saya. Tali pengikatnya untuk pengikat kaki sampai ke badan itu sepanjang 140 cm. 140 cm. Untuk ukuran kaki bisa disesuaikan ya, sesuai dengan keinginan atau sikut di daerah kalian masing-masing. Ada yang pingin lebih lengkung, ada yang sekedar lengkung, sesuaikan dengan keinginan kalian. Terus jarak penarik sayap ke kaki itu saya gunakan ukuran 120 cm, 1,2. Yang terakhir, jadi sebelum mengikat ini, jadi usahakan kita memberikan tali untuk pengikat bantal tengah, penarik sayap maksudnya, penarik buah. Itu ukuran saya gunakan adalah, jadi tarik dari sini dengan ukuran 102 cm. Jadi itu kira-kira sikut dan ukuran layang sikut yang saya gunakan dengan ukuran diameter 200 cm atau 2 meter. Jadi total lebar adalah 2 meter dan total tinggi kaki Kevin, enggak boleh Kevin. No. Cimbo cimbo cimbo. Total tinggi layangan atau panjang ini adalah 223. Jadi sekian review sikut layangan cotek yang saya buat. Semoga bermanfaat ke depan. Mohon dukungannya di like, komen, dan subscribe jika apa yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Mungkin kalau ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan review juga cara menukup layangan cotek dengan sistem tempel, yaitu kita menggunakan kain. Terima kasih.